Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fansnya Ajijah dan juga Arhan, dimanapun berada, kini lagi jumpa bersama channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan kejutan dan juga selebritis yang begitu sangat kita idamankan, yang dimana terlihat kali ini berat badan Ajijah Salsa turun 10 kilo setelah nikah dengan pertama Arhan. Makin kurus jadi seperti sapu lidi. Waduh, bikin semua kita baper melihat Ajijah Salsa tersebut. Ajijah Salsa membagikan info tentang berat badannya saat ini sebulan setelah resmi menikah dengan sepak bola pertama Arhan. Ajijah mengalami penurunan berat badan tersebut, yang dimana diunggah lewat akun Instagram keduanya tersebut, yaitu Ajijah Salsa, dan mengunggah foto timbangan yang menunjukkan angka 44,75 kg. Dalam unggahan berikut, Ajijah Salsa menunjukkan perbandingan wajahnya dulu dan sekarang lewat foto powernya. Wajahnya sekarang memang terlihat lebih tirus. Udah bisa ambil endorse link hasil akurat, tulisnya. Kemudian diunggah terakhir pemilik nama Nurul Ajijah Rosdiande, itu menunjukkan kaki dan lengannya terlihat amat kurus. Ajijah bahkan menyambut dirinya sendiri sudah seperti lidi saking kurusnya tersebut. Usai menikah, Ajijah Salsa ikut pertama Arhan menetap di Jepang. Sang suami ketahuan bergabung dengan klub Liga 2 Tokyo Verdy pada Maret 2022 lalu, yang dimana tidak diungkapkan apakah berat badan Ajijah Salsa turun dari karena diet yang sengaja atau bukan. Namun angka 44 kg untuk tinggi badannya yang sekitar 160-an termasuk di bawah normal. Belakangan Ajijah Salsa kerap diseringi warganet karena dianggap belum mokem dari mantan pacarnya tersebut, yang dimana terlihat kali ini banyak kecurigaan Ajijah kepada Arhan karena Arhan yang sering ditinggalkan, yaitu Ajijah sering sendirian di rumah karena Arhan ngikuti pertandingan bola. Nah, mak-mak dan juga fansnya, jangan lupa bantu terlebih dahulu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya diaktifkan agar channel ini tidak ketinggalan berita-berita dari selanjutnya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.